Halo guys, kita lagi di rumah Atsiri. Oke, mas siapa? Rumahnya si Atsiri. Jadi ini merupakan sebuah bangunan. Nunggu ya. Lihat nanti. Oke, bye bye. Oke, untuk kesempatan hari ini saya ajak jalan-jalan ke area The Garden dulu di sebelah sana. Nanti kita akan lihat total ada 109 jenis tanaman. Kita akan nyoba aroma dari tanaman-tanaman di sana. Dan semuanya adalah tanaman Atsiri atau bisa jadi minyak, namanya minyak Atsiri atau essential oil. Dan nanti setelah itu saya ajak ke area museum membahas tentang sejarah dan juga bangunan rumah Atsiri. Hai guys, jadi kita lagi di rumah Atsiri. Itu banyak ya tanaman-tanamannya, namun dijadiin tempat wisata juga. Ini beberapa wisatawan. Bangunan-bangunannya sangat bagus sih. Nah, kita pakai roster teman-teman. Ini dipenuhi dengan tanaman. Jadi nanti lihat keseruan kita hari ini. Bye-bye. Nah, rosemary ini membantu proses pelunakannya. Si minyaknya ini, dia meresap ke serat-serat dagingnya. Oh, gimana kesannya? Sejauh ini menarik sih. Kita masih jalan-jalan di seputar landscapingnya dan juga belajar soal tanaman produktif di sini yang dimanfaatkan jadi minyak. Oke. Okay. Ada juga yang bisa dipakai buat kalau teman-teman sering makan steak daging itu di depan saya, rosemary. Jadi ternyata yang diambil itu cuman sekitar 15 cm dari ujung atasnya aja. Oke. Okay. Di bawahnya juga mungkin bisa, tapi nggak tahu bisa untuk apa secara optimalnya. Oke. Okay. Sabi. Makasih. Ini kok. Manis? Iya manis lho. After taste-nya apa? Manis. Oh, ini. Ini ya, kayak apa masakan apa ada bumbu. Kayak makan cinnamon roll Oke, ini kok ada kayak ada suara-suara hujan ini apa kira-kira? Ini bukan suara hujan. Oke. Getaran hati. Aduh. Bukan. Kayak kena angin itu. Atapnya kan ada rongga kan. Atapnya kan ringan ini tuh. Apa kayak semacam solar tuff mungkin ya? Bukan. Hah? Polikarbon. Polikarbon ya, semacam itu lah. Atap-atap fiber. Nah, angin kan dia ada celahnya. Ya. Oke. Tapi greenhouse full baja. Menarik nih. Apa? Simpel sebenarnya strukturnya. Setengah segitiga gitu kan, asimetris. Ya kita belajar kalau mau jadi sambungan-sambungan baja banyak sih di sini bisa dapat. Ini namanya skywalk. Bahasa kerennya. Jadi di sini nih sekitarnya ada planter box. Ya kan? Ya kemungkinan sih kalau dilihat dari railing ini ada apa? Besi-besi kecil bisa untuk candelin tanaman. Itu kita enggak tahu ya. Maksudnya
sekilas yang kita baca aja sih dari faktanya nanti desainnya si arsitek kayak mana perlu validasi ya sebenarnya. Cuman dilihat dari repetisi elemennya tuh mengingat juga banyak tanaman-tanaman ini bisa jadi kayak media tanam gitu.